Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Lawyer. Tentunya bersama saya Pablo Benua, hanya di channel YouTube Ray Utami dan Benua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di subscribe channel ini sekarang, dan jangan lupa untuk dihidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video dari The Lawyer. Oke, kali ini seperti biasa, malam baru pulang dari Traweh. Ini saya ingin sedikit membahas terkait dengan pernyataan dari salah satu kader Partai Gerindra, salah satu wakil ketua umum Partai Gerindra, yaitu Arief Poyowono. Dia cukup sering sekali di televisi memberikan komentar-komentar yang kontroversial dalam mendukung capres nomor urut 02, yaitu Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. Gitu. Ada hal yang menarik yang dia sampaikan baru-baru ini, yaitu dia mengajak seluruh pendukung Prabowo-Sandi untuk memboikot bayar pajak. Gitu. Jadi orang-orang yang mendukung Prabowo-Sandi tidak perlu mengakui pemerintah yang sekarang. Dia mengajak seluruh pendukung Prabowo-Sandi, bila mana nanti KPU memutuskan Pak Jokowi yang menang, jangan mengakui pemerintah dan jangan bayar pajak. Itu yang disampaikan oleh si Arief ini. Gitu. Nah, sangat lucu sekali menurut saya, ya, tetap narasi yang dibangun adalah kecurangan, kecurangan, kecurangan. Lalu mereka menolak hasil keputusan daripada KPU. Saya berpikirnya logika aja sih, ya. Kalau memang di sini adanya yang menurut daripada BPN Prabowo Sandi bahwa ada angka atau ada nilai yang memang tidak sesuai dari keputusan KPU, menurut saya ada dua cara di sini. Yaitu yang pertama, bisa menggunakan adu data, melakukan adu data dengan KPU melalui Bawaslu juga. Lalu bila mana adanya kecurangan yang signifikan, bisa melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Ini kan dua langkah yang memang sudah disiapkan oleh negara kita begitu. Di dalam undang-undang juga mengatur demikian. Itu sudah ada rules-nya gitu. Artinya saya menggambarkan bahwa ibaratnya permainan sepak bola sudah ada rules-nya. Sudah tahu yang mana kartu kuning itu dipergunakan untuk apa, kartu merah dipergunakan untuk apa. Selama 45 menit akan break. Nah, artinya kan sudah disiapkan rules-nya. Tinggal diikuti gitu loh. Tapi kenapa seolah-olah yang dilakukan oleh BPN Prabowo Sandi hanyalah membangun sebuah opini, opini, dan opini. Logikanya sih sangat simpel sekali lah. Anggaplah BPN Prabowo Sandi mengatakan bahwa KPU curang, bahwa capres nomor urut 01 melakukan kecurangan dengan terstruktur, sistematif, dan masif, ya. Anggaplah itu benar gitu. Lalu kenapa BPN dari BPN Prabowo Sandi tidak berani melakukan adu data? Karena di KPU mempersiapkan tata cara itu gitu. Tanggal 22 Mei ini misalnya, ya. Karena kan kita tahu bahwa Prabowo Sandi sekarang menarik diri atau menolak hasil rekapitulasi pemilu ini gitu loh. Pilpres ini mereka menolak hal itu. Jadi menurut saya simpelnya begini. Kalau tanggal 22 Mei nanti KPU melakukan, mengesahkan bahwa oke, Pak Jokowi yang menang. Simpel aja kok, dia datang pada saat nanti rapat pleno, dia bisa datang, dia bisa mengutarakan bahwa ini loh angka kita, ini loh yang kami dapatkan, karena di pleno itu kan terbuka. Nah, disanalah dia saatnya menunjukkan bahwa data dia valid. Lalu dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh KPU. Setelah itu expose sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia. Jadi ketika itu sudah didengarkan oleh rakyat dan data itu pada saat rapat pleno ternyata memang terbukti bahwa Prabowo Sandi yang menang, itu nggak usah macam-macam lagi, ya. Memang Prabowo Sandi sudah menang. Kalau memang hasil daripada rapat pleno itu, Prabowo Sandi menunjukkan data dan bukti yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi nyatanya kan tidak. Mereka tidak melakukan hal itu. Main tarik-tarik aja. Jadi dia main-main tarik-tarik seluruh saksi yang ada di rekapitulasi tingkat kecamatan, ya. Dia tarik semua saksi-saksi dia.
lalu intinya dia mundur dari pertarungan inilah, kan kurang lebih seperti itu kan sangat tidak baik gitu. Nah, kalau memang ya Prabowo Sandi merasa ya data dia valid, lakukan yang saya sampaikan, adu data dengan KPU, buktikan bahwa data yang Prabowo Sandi miliki ini adalah data yang benar, sementara data yang KPU miliki adalah data yang keliru. Ungkap semuanya, karena kita sepakat bahwa Indonesia ini harus memiliki orang-orang yang berkompeten, harus memiliki orang-orang yang berintegritas begitu. Artinya, kalau Prabowo Sandi tidak berani mengungkap orang-orang yang kata Prabowo Sandi yang mereka tuduhkan bahwa KPU curang, KPU tidak berintegritas, KPU tidak berkompeten, mereka tidak berani mengungkap itu gitu ya. Ya sama aja gitu. Itu berarti Prabowo Sandi ya sama aja dengan orang-orang yang disebut oleh Prabowo Sandi begitu. Yang disebut oleh Prabowo bahwasanya orang-orang yang tidak berintegritas, ya berarti Anda sendiri tidak berintegritas. Anda tidak berani mengandalkan data Anda. Anda tidak berani bertarung benar-benar secara terbuka. Anda tidak berani mengungkap sebuah fakta yang menurut Anda benar begitu. Logikanya kan seperti itu. Kalau menurut Anda benar, dua sih kuncinya. Ketika orang tidak berani mengadu data, ketika orang tidak berani mengeluarkan datanya, kuncinya cuma dua. Satu, dia yakin data dia salah, atau yang kedua, dia tidak punya data. Simple kok. Kenapa harus ribet? Kenapa harus kita itu membangun opini untuk membuat sebuah kericuhan, kerusuhan, menebarkan kebencian terhadap rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia ini benci terhadap pemerintah? Untuk apa gitu? Silakan adu data nanti di KPU, di sana akan terlihat. Nah, kan Prabowo Sandi sudah mengungkap bahwa people power, ya. Amin Rais sudah memandangkan people power. Habib Rizik juga sudah melakukan hal yang sama. Mereka menganggap bahwa people power itu begini, begini, begini. Panjanglah yang diucapkan mereka tentang soal people power. Menurut saya, ketika nanti mereka adu data, kalau mereka berani mengadu data di KPU, ya, lalu data dia ternyata terbuka, lalu terbuktilah bahwa Prabowo Sandi ini benar. Nah, di sana tiba-tiba KPU misalnya tetap memenangkan Pak Jokowi, tanpa harus Prabowo Sandi mengucapkan people power itu akan terjadi dengan sendirinya. Rakyat akan sama-sama bergerak untuk memenangkan Prabowo Sandi. Bahkan jika nantinya di KPU, kalau memang Prabowo Sandi mengungkapkan, oh saya punya data, lalu di sana terlihat bahwa Prabowo Sandi datanya valid, data KPU keliru, tapi KPU memperjuangkan agar Pak Jokowi yang menang misalnya. Kalau memang itu terjadi, jangankan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa begitu ya, saya sendiri akan bergerak untuk membantu Prabowo Sandi menjadi presiden. Simple kok gitu ya. Artinya kalau memang punya data, itu kita berbicara kalau memang punya data. Tapi kalau tidak punya data ya udah stop semua omongan. Anda berarti kalah gitu. Jadi kalau nggak punya data ya jangan banyak ngomong. Itu aja sih yang saya ingin sampaikan. Lalu si kembali lagi ke Arif Poyowono ya, namanya sulit disebutkan ya. Yang penting Arif lah ya. Saya tahu orangnya. Pak Arif mengatakan bahwa ketika nanti KPU memutuskan Pak Jokowi menang, dia mengajak seluruh pendukung Prabowo Sandi untuk memboikot tidak membayar pajak. Coba, inilah orang yang menurut saya akalnya kurang sehat begitu menurut saya. Menurut saya cara berpikirnya itu adalah kedunguan gitu. Yang sering diungkapkan atau diucapkan oleh Rocky Gerung begitu. Rocky Gerung sering mengatakan bahwa kedunguan, kedunguan. Harusnya Rocky Gerung itu mengatakan kedunguan itu kepada si Arif ini begitu sekarang. Coba. Dia mengajak rakyat untuk tidak melakukan pembayaran pajak, yang mana pajak itu merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke? Nah, simpelnya begini deh. Kalau memang ya, Arif Poyowono ini mengajak orang-orang yang mendukung Prabowo Sandi untuk tidak membayar pajak, saya ingin membuat sebuah gambaran begini. Kalau nanti KPU memutuskan Pak Jokowi menang, lalu mereka ternyata benar memboikot untuk tidak membayar pajak, maka tolong dicatat, seluruh rakyat Indonesia, tolong dicatat, kita harus mendesak DPR RI untuk tidak memberikan gaji
ya, bukan hanya Partai Gerindra, kalau Bang Arya Sinulinga mengatakan bahwa jangan bayar gaji daripada kader Partai Gerindra atau anggota DPR RI Partai Gerindra. Menurut saya seluruh orang yang mendukung Prabowo Sandi, ya, partai-partai yang mendukung Prabowo Sandi, mereka ketika menjadi anggota dewan ya tidak perlu dibayar juga gajinya. Jangan bayar gajinya, karena gaji anggota DPR itu berasal dari pajak, berasal dari rakyat gitu. Jangan bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh anggota DPR yang mendukung Prabowo Sandi, karena ini bahasanya adalah bahasanya si Arif loh ya, bukan saya yang ngomong, karena dia bahasanya seperti itu, dia mengajak orang untuk memboikot, maka saya menanggapinya dengan seperti ini. Ketika rakyat benar-benar memboikot, orang-orang yang mendukung Prabowo Sandi benar-benar memboikot untuk tidak membayar pajak, maka menurut saya disinilah harus diambilnya sebuah kebijakan. Seluruh anggota DPR RI yang mendukung partai apapun dia, yang mendukung Prabowo Sandi, jangan bayar gajinya. Jangan berikan gajinya. Simple. Mulai dari DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, sampai DPR RI yang mendukung Prabowo Sandi tidak boleh membayar, tidak boleh dibayar gajinya. Apapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menerima mobil dinas. Karena mobil dinas adalah milik negara. Membeli itu, fasilitas itu dibeli dengan uang daripada rakyat. Oke? Jangan menggunakan kantor dewan. Silakan Anda cari kantor Anda sendiri. Kalau memang Anda mengajak orang-orang untuk tidak membayar pajak. Lalu Anda tidak boleh pakai tol. Anda tidak boleh pakai seluruh fasilitas umum yang dibangun menggunakan uang dari rakyat Indonesia. Simbol, kalau memang Anda mengajak rakyat Indonesia yang mendukung Prabowo Sandi untuk tidak membayar pajak. Termasuk rakyatnya juga, kalau rakyatnya mau untuk tidak membayar pajak, ya, rakyatnya benar-benar orang-orang yang mendukung Prabowo Sandi gara-gara omongan si Arif ini sengaja tidak membayar pajak, maka Anda tidak boleh naik MRT, Anda tidak boleh naik apapun yang menjadi fasilitas umum yang dibangun menggunakan uang yang berasal dari rakyat. Anda tidak boleh pakai semuanya. Kalau memang Anda dengarkan omongan si orang ini gitu loh. Si Arif tadi ini gitu. Jadi kuncinya dari The Lawyer ini ya, dari konten The Lawyer ini, kunci daripada konten The Lawyer ini sebenarnya saya hanya ingin membedakan mana orang-orang ya, orang-orang yang menonton di sini ini harus bisa membedakan mana orang yang otaknya ada isinya, mana orang yang otaknya nggak ada isinya gitu. Ini tujuan daripada konten The Lawyer. Bukan berarti saya ngomong begitu saya mengatakan bahwa Arif otaknya nggak ada isinya, nggak loh ya. Jadi jangan dipotong. Saya tidak mengatakan bahwa Arif itu otaknya tidak ada isinya. Tetapi tujuan daripada The Lawyer ini adalah agar rakyat Indonesia, agar masyarakat mengerti dan paham, mampu membedakan mana orang-orang yang otaknya ada isinya dan mana orang-orang yang otaknya tidak ada isinya. Ya, berdasarkan kalimat-kalimat yang orang-orang ucapkan, berdasarkan kalimat-kalimat yang para politisi ucapkan, kita bisa membedakan kok. Begitu. Contoh daripada orang-orang yang otaknya tidak ada isinya adalah bisa jadi orang-orang yang mengajak agar rakyat Indonesia tidak membayar pajak. Ya, itu adalah ciri-cirinya gitu. Tapi saya tidak ngomong ini adalah Arif, si Arif Poyowono gitu. Saya tidak mengatakan bahwa otaknya tidak ada isinya gitu. Kepalanya tidak ada isinya gitu. Saya tidak mengatakan itu. Yang pasti itu adalah sebuah cerminan ya. Kalau Indonesia mau maju, maka kita harus berintegritas ya. Kita harus tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jangan kita ikuti orang-orang yang membawa kesesatan bagi kita gitu. Kurang lebih sih itu aja. Jadi mudah-mudahan setelah adanya video ini Arif mendapatkan pencerahan. Ya, setelah adanya video ini Arif mendapatkan sebuah hidayah. Arif mendapatkan sebuah pengetahuan baru, mudah-mudahan dengan adanya video ini. Dan saya minta untuk seluruh netizen juga mendukung apa yang saya ucapkan agar konten The Lawyer ini dapat terus berjalan, agar konten The Lawyer ini dapat terus menginspirasi seluruh masyarakat. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di like, di komen bagaimana menurut pendapat kalian tentang
keputusan dari Prabowo Sandi yang katanya dia mundur, dia menolak hasil keputusan daripada KPU yang katanya ada kecurangan ya. Lalu dia tidak mau menggugat juga melalui MK. Silakan Anda berikan komentar Anda. Jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Follow Instagram saya di @bangbenua. Saya Pablo Benua. Ciao.